Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat teman-teman. Hari ini ada scrim di mana ada 3 match battle rainbow battle. Dari SMID ya. SMID.
Oke, game pertama udah dimulai ya. Semangat Sector 7, mantap. Aduh, ini apa namanya? Minimap gua belum siap. Main skin aja kali ya. Oke, okay, match pertama. Mereka ada dari M ke arah H. Ini monitor gua belum ready, jadi ya oke. Okay. Gak apa-apa lah ya, tanpa minimap manual aja dulu. Oke, dari tim satu ini sendiri karena teman-temannya pada tidur. Ini ada tim 2 Legion Secret. Ini adalah tim baru yang baru masuk kemarin ke dalam Legion. Ada Charles Angels di sini, tim DTB RSU Phoenix. Oke, nampaknya ada pergantian pemain ya, bukan pergantian sih, bursa transfer. Ada Cea, oh Jeroy berhasil menjatuhkan satu pemain di sini, masih Jeroy di sini. Kita lihat. Oke, dari Ultima Ladies harus dipulangkan ke posisi 22.
Dari arah bawah ini ada sekitar 3 tim ya. Dari tim GD, Warki ada spray dari seorang yang belum berhasil mendapatkan damage. Warki Rens. Waduh, waduh, waduh. Baru sadar gua. Ada bestie di sini. INF. Dari mana INF? Aduh. Oh, dari atas itu udah rata ya. Mana tadi? Bawah. Kita lihat di sini ada Bang Ren. Langsung saja Feren sih berhasil menjatuhkan satu pemain tadi, ikan koncol langsung aja di secure point ya. Kita lihat dulu di sini. Oh, dari INF lagi perang juga ya. Umat dari Widih, gila kenceng banget itu suara. Bentar. Suara kenceng banget. Thank you ya tadi siapa Moja kayak nggak salah. Awas kaget coy, ada gledek tadi. Dari tim bawah di sini ada tim Sigma melawan tim Guard. Itu dari tim mana gua nggak tahu, tim 8 kayaknya. Dari sisi bawah kita lihat lagi Bang Rens di sini harus terkenok. Masih Leo di sini berhasil dikenokkan oleh Valency dan langsung saja dipulangkan di posisi 21. Tim 22 masih sangat sengit melawan tim 17 di sini. Chloe menggunakan tank. Ada Fudo dari sektor 7 ya ini ya. Ada Surah, Fudo. Terus melawan tim 22 nampaknya dikejar ya oleh tim 22 di sini. Oke, dari sisi tengah. Oh, gua kira itu ternyata red zone. Kita lihat dulu dari tim Violet mendapatkan dari tim GD nih. GD tim 1 ternyata. Campuran. GD tim 1 ada QQ, Deroy, Caitlyn sama Fadlan. Ini Deroy RFK lagi ini ya. Lagi liburan. Charles Angels. Troala Bontot Bontit. Kita lihat ada Cah Sabun dari tim 4. Di sini hanya 2 player. Tim 9. Tim 9 mana tadi? Tadi mana ya? Balik lagi mana? Cheesecake, Oreo cake, shortcake, dan tiramisu. Ada juga dari tim. Kita lihat dari arah sini ada perang. Tapi di bawah tadi juga ada perang ya. Ntar kita lihat. Sayang badut, disayang terjatuh. Kamu bohong. Ya. Lihat ada Hazel, mencoba ada commit push. Ya, langsung aja percobaan secure point. Kita lihat satu poin didapatkan oleh tim Arcanis. Ini tim ladies ya, Hazel, Swissy kalau nggak salah sih, kostumnya ladies semua soalnya ya. TPP di sini
Ya, Subwin, percobaan spray. Kamu bohong, berhasil menjatuhkan Arcanist. Swizzy. Melawan, oh, Veld ternyata. Ya, langsung jadi secure point menggunakan vektor. Oke. Dari Subwin tadi. Dari Stigma juga berhasil menjatuhkan dari tim RFQ Phoenix dari bawah sini. Ada flash dari seorang Sherry, kita lihat Sherry masih Sherry perlawan spray oleh Jero. Oh, sayang sekali ada pick up dari seorang Jero tadi. Oh, ternyata Rice ya yang itu. Kita balik lagi ke view tim Arcanist sini. Perlawan spray dari Lin. Kamu bohong tadi. Masih Lin di sini, langsung aja dipulangkan dari tim Kamu Bohong dan kawan-kawannya tadi. Ada cah sabun. Berdekatan dengan tim 17. Item misterius belum muncul di sini, tapi udah tersisa sekitar 18 tim. Solvok sama Caption Muza. Apa emang captionnya? Tolong diketik aja. Gua nggak tahu, nggak baca tadi. Dari pojok kiri atas di sini sekarang. Ih, nge-lag banget. Drew di sini percobaan. Ini yang nge-lag siapa ya? Gua atau ininya? Oh, ternyata dia cuma spray oleh Nal. Kita lihat Oreo Cake belum berhasil dijatuhkan di sini. Sangat bagus sekali movement dari Oreo, tapi nampaknya berhasil dijatuhkan oleh Nal. Tersisa Tiramisu di situ. Masih Tiramisu berhasil dikenalkan lagi oleh Drew. Tersisa Shortcake. Ya, dari tim Infinity, INF tadi juga berhasil melumpuhkan salah satu tim ya. Tapi sayang, sayang banget nggak bisa cross ke suara semua. Masih TPP di sini, tapi kepalanya kelihatan banget itu, awas sekali. Aduh, berhasil dipulangkan Shortkick. Kita kembali ke bawah, di sini ada Forky Rice di tim PHX ya. Deroy cobaan flash shoot belum berhasil. Hati-hati Deroy, ada Dead Eye di sini. Sayang sekali ada Caitlyn berhasil menjatuhkan Dead Eye. Dua pemain di sini dari FK Phoenix berhasil dilumpuhkan. Dari tim 5 ada Jeroy. Ya, percobaan untuk menarik dulu atau flank Padlan. Oke, dua bucin di sini. QQ percobaan spray terhadap Price. Tapi nampaknya dikejar gitu aja oleh QQ. Ya, kita lihat dari view QQ di sini. Percobaan spray oleh QQ belum berhasil mendapatkan damage sedikit pun. Ya, combat balik. Ray balik dari seorang Ray. Sangat sekarat sekali. Kita lihat di sini dua pemain cukup kesulitan ya untuk seorang Ray. Ya, kita lihat di sini QQ melawan Ray harus reload. Masih reload di sini. Oke, sayang sekali dua versus satu di sini. Langsung saja di secure point tersisa Jeroy. Ya, dari sektor 7 di atas ya, di kapal masih di sini berhasil memulangkan Bestie, tim Bestie. Sorry telat. LGN 7 terjatuh di situ. LGN 7 ada di mana ini? Oh, di sini. Kita lihat ada sektor 7 Zura. Ada Fudo, Lowly dan Incest. Ternyata 7 sendiri ya. Ya, kita lihat dari item misterius berada
di sekitar. Oh, Fadlan berhasil mendapatkan Silly Dragon. Ultima Nisei berhasil mendapatkan UFO. Dan dari sisi kiri, dari sisi kanan, kita lihat ada combat di sini. Bice. Ini lama banget gue nggak lihat dari tim Infinity INF nih. Lama banget nggak ikut ya. Just Brand mendapatkan apa tadi? Excalibur. Dan yang terakhir, udah gua terbagi fokusnya. Kita lihat dari sisi kanan di situ depan ada Crowella dan tim 8. Ramai sekali di sini. Kita lihat tim 8. Ya, Pumps di sini harus menabrak pohon siapa? Oh. Wah, sia-sia sekali ada Kawa di situ. Hati-hati, guys. Dan Kawa dan teman-temannya ada Pumps, guys, Kawa. Ada tim 8 kelihatan tersendiri di situ. Ya, Pumps. Sorry ya, ada chat tadi masuk. Berhasil menjatuhkan satu pemain. Valency. Ini gua belum hafal posisi-posisi tadi. Tapi Valency berhasil menjatuhkan satu pemain ya. Ada oh, tim 12 di sini. Ada seorang 29 November. Itu kenapa? Kenapa hanya tanggal lahir? Kita lihat ada CA Bontot di situ. Hah, itu shot apa? Kok bagus? Hati-hati. Oh, dari tim 17 di sini kita lihat tim sektor 7. Iya, pengambilan kompon di sini. Oke, masih transaksi gelap di situ. Kita lihat dari tim 2 ada Troll dan Nisei. Tim semua tim campur aduk ya, karena masih suasana liburan, jadi kemungkinan dari tiap-tiap player belum siap untuk mengikuti scrim, jadi di mix saja gitu. Ya, ada Silly Dragon tadi, Fadlan kalau nggak salah. Dari GD Team One di sini. Ya, berhasil menjatuhkan satu Deroy, gila. Bukan ini ya, dari Grand Spray dari Fadlan berhasil menjatuhkan satu pemain dari VDG di situ. Langsung saja. Wih, sorry. Tersisa kakaknya Nawa dan Valency di sini. Hati-hati le Valency. Sangat terpojok di sini. Tapi nampaknya bisa keluar. Iya, masuk lagi. Awas, di situ ada Deroy yang sudah mengetahui posisi dari ya berhasil dijatuhkan oleh Caitlyn nampaknya. Oh, sayang sekali. Sangat sekarat sekali di situ. Ada langsung ya dipulangkan oleh Fadlan. Dari sisi lain ada sektor 7, kita lihat di sini yang berhadapan dengan tim 18 ya. Nampaknya perang saudara di sini. Ada Fudo, Sura, Chloe, INF, Kawa.
Ya, Papa Z. Papa Z ada terjatuh di situ. Ada Bang Jeb. Jeroy berhasil menjatuhkan Dead Angel. Ini masih seru ya di sini. Gua belum berani ganti view. Kita lihat ada Chloe menggunakan ninja. Ya, masih looting. Terima spray oleh Chloe terhadap siapa tadi? Dev. Langsung jadi secure point Lesura. Nampaknya dari INF Kawa oke, kelihatan. Hati-hati Kawa. Hati-hati Kawa. Nice sekali spray dari seorang Sura berhasil memulangkan INF Kawa ulti. Dari sisi lain ada QQ berhadapan dengan LGN7 tadi berhasil dilumpuhkan. Baru hidup mati lagi dia si 7. Bang Jeb, kita balik lagi ke arah sini. Kita lihat. Oke, one last man standing di sini. Ada seorang Bang Jeb. Nampaknya pengambilan koin. Ya, teleport kapsul digunakan. Oke. Hei! Oh, gue kira di situ ternyata mati. Awat. Oh, berhasil. Sayang sekali Bang Jeb. Ada Sura yang berhasil membackup Chloe ya. Kita balik lagi ke sini. Ada Deroy berhasil menjatuhkan satu pemain lagi. Ada LGN Inces. Hati-hati. Ini adalah pawang dari segala pawang ini. Yang kita ketahui penggunaan Silly Dragon dari seorang Deroy itu cukup gila sih. Iya, Charles Angels. Bontot harus terkenok di sini. Tersisa seorang Bontit. Kita lihat one last man standing berhadapan dengan dua pemain di sini. Hati-hati Bontit, sangat sekarang sekali harus dipulangkan oleh Nals dan Drew tadi. Ya, kita kembali ke view tim 15 yang skillnya cepat rotasinya ya karena menggunakan sulit ya kan. Ini adalah circle ketiga di menit 20. Oke, ada Baby Chia di sini dan Kuromi. Harus cosplay menjadi pohon. Di sini ada Muzan. Ini gua nggak tahu tim 8, bentar gua cek dulu. Siapakah dibalik dari tim 8? Tim 8 adalah Mixmax ternyata. Tanpa membawa nama tim. Di sini ada ternyata ada 24 tim ya. Ya, view dari tim 22. Dari tim INF. Buset gede banget.
Masih tim 8 di sini, tapi di sisi depan ada seorang Deroy dan kawan-kawan. Pengejaran zona. Hati-hati. Ya, kita lihat dari tim 15 sudah mengetahui posisi dari tim 8. Karena cukup open sekali, hati-hati di sini. Hati-hati, ada spray dari seorang QQ. Didan Galih. Percobaan masih spray dari Didan Galih di sini. Masih Didan. Ya, tim 15 sudah mengetahui posisi dari tim 6. Kita lihat masing-masing tim sudah turun. Fadlan di sini pelan spray langsung aja terkena satu menggunakan MK. Cukup sakit sekali Deroy. Kita lihat masih memutar-mutar. QQ. Ya, Caitlyn harus terjatuh di sini. Masih QQ di sini. Hati-hati langsung aja dipulangkan. Mendapatkan total point kill 13 di sini dari apa ya namanya tim tadi? Bestie for King. 15. Tadi slot mana sih? Oh, Sabrut Gaming nggak masuk ya tadi. Kenapa nggak sesuai slotnya? Jadi bingung dah gua. Dari sisi belakang ada spray tadi, entah dari siapa. Kita lihat masing-masing tim. Oke, dari tim Arcanis. Dari tim 22. Oh, gua kira oke, ada yang turun tadi. Cukup keren sih ini cara masuk mereka ya. Nggak tahu nanti hasilnya gimana, kita lihat dulu. Cukup keren. Cara masuk dari masih harus terkenok di sini. Ada backup dari seorang Nao. Kita lihat masih Nao di sini. Berhasil menjatuhkan satu pemain lagi. Keren sih ini. Cara masuk mereka sangat keren sekali. Ya, dari tim Arcanis tersisa satu orang di situ. Dua orang, sorry. Ya, ada di dalam bis. Oh, nggak kelihatan ya di sini. Oh kan nggak kelihatan dia. Tapi ada third party di sini dari seorang Deroy dan kawan-kawan. Ya, langsung aja dipulangkan tadi dari itu. Hati-hati Lin, sangat sekali sekali tanpa ada first aid maupun oh dapat dua. Lumayan. Hey, Caitlyn. Buset. Caitlyn tidak melihat ada seorang Lin. Ya, langsung aja disembur oleh Deroy. Entah mendapatkan berapa kill. 4 kill menggunakan Silly Dragon. 22 detik. Hati-hati dari tim 15. Ya, langsung saja. Hati-hati dari Caitlyn. Cuma mendapat membawa 4 cukup sih. Ya, hati-hati ada spray dari tim Sektor 7 di situ. Ya, Ainz, Fadlan mencoba untuk turun. Oke. Caitlyn, kita lihat percobaan masuk dari seorang Caitlyn. Ya, langsung saja dipulangkan.
ya langsung menuju ke dalam spot di mana tembakan tadi berasal. Kalau di situ ada INF, Nals sendiri, dua orang di sini. Ya, QQ. Oh. Nice sekali dari seorang QQ berhasil menjatuhkan INF Nals. Cukup banyak sekali dari tim 15 mendapatkan 17 poin ya. Ini sesuai slot kan? Nanti bingung juga ya untuk perhitungan poinnya kalau nggak sesuai slot. Perasaan Fatlan tadi di tim 23 dah. Ya, Caitlyn perlukan spray terhadap INF Kenji atau siapa tadi? Kenjler. Hati-hati cukup. Oh, tidak cukup ternyata dari INF harus pulang oleh oh, Fadlan ternyata. Padahal tadi 1 detik. Hati-hati Fadlan cukup jauh di sini. Fadlan, Chloe harus terjatuh oleh zona cukup jauh sekali Dlan. Hati-hati Dlan. Oke, penjemputan dari seorang Deroy. Masih tersisa banyak banget tim di sini. Harus ditinggal sih ini, Fudo. Harus ditinggal Fudo, hati-hati Fudo. Ya, ada tim 2 di situ menggunakan UFO spray oleh QQ. Ya, damage masuk kita dengar tadi. Masih dikejar di sini. Satu lompat, satu terlompat tadi. Ya, langsung diacak-acak. Kita lihat Fadlan sudah turun dan memasuki rumah di sini. Tadi ada 29 nov di situ. Ya, langsung saja dipulangkan dari tim ijo tadi mana ya? Tim berapa ya? Lupa gua. Ini yang benar-benar OP tim 15 ya. Ya, belum berhasil di situ. Wah, babi. Wah, ini internet gua. Bentar. Aduh. Penonton kecewa ini. Penonton kecewa pasti. Ya. Gua kepental. Untung. Nah, kenapa dah? Aduh.
Ya sorry ya, aduh penonton kecewa pasti, gue kepental. Internet, internet. Kelihatan aku. Iya, sorry banget. Apa Papa Z gila. Nggak tahu ya kenapa MNC itu sering apa namanya? Putus. Biasanya bisa balik, kenapa nggak tahu ya? Tadi nggak bisa balik. Bentar lah, coba gua bubarin dulu. Sama aja ya, gue nggak temenan sama tuh orang. Masih dua berapa jam berapa bang? Nanti cepat ya kemudian. Ini gue pakai akun CP soalnya nggak ada friend list, mau spectate juga spectate siapa. Ya, penonton kecewa.
Belum match kah? Nanti habis ini ya, match kedua. Masih setting dulu. Oh ya, bumbung ada waktu, gua bacain ya untuk tim yang bertanding malam ini. Dari nomor 1 ada tim Legion, 2 ada Legion Secret. Terus 3 ada Charles Angels, 4 ada DTP Nightmare, 5 ada RQ Phoenix, 6 ada Dead Angel, 7 ada Four Keys BK, Brain Killer, terus 8 ada Mix Max, 9 ada RBNRV, 10 ada Mojo Country, 11 ada Arcanist Eliora, 12 ada Nawa Pride, 13 ada PBK, 14 ada Sigma TR, 15 ada Sabrut Gaming, terus 16 ada Trio Pantik, 17 ada Sector 7, 18 ada Sector 7 Kangen, 19 ada Ultima Ladies, 20 ada Kang Sebelah, 21 ada YNF 4 Strong, 22 ada YNF Evolution, 23 ada Westy 4 King, dan 24 ada Sigma CS. Sekali lagi mohon maaf, dua kali terputus koneksi cembabi. Ntar gue cek dulu ya, latensinya berapa. Latency aman, ping aman, download juga aman, upload juga aman, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba terputus beberapa detik. Itu keluhan gue terhadap MNC Play, tolong ya diperbaiki MNC. Kemarin gue juga udah email, belum ada balesan.
Nah, gua amankan aman. Pusing buat oi Bang Ren, aduh Bang Ren tadi main gila. To get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get.
Sorry ya, ini banyak banget kendala, gue pusing banget sumpah. Semoga kepental, semoga nggak pental. Semoga kepental lagi, pusing nih. Ya, match kedua ya. Ini sangat cepat banget. Semangat tim Legion, semangat Legion Secret, semangat gak tahu deh. Ya, match kedua langsung saja. Semoga nggak ada kendala ya. Ya Allah, ini kenapa MNC? Kita lihat arah kapal dari arah A ke arah D yang cukup ke arah atas ya. Kita lihat semua tim sudah turun. Ya, di sini Fadlan berhasil menjatuhkan satu pemain. Kita lihat. Ya, lagi-lagi Fadlan. Di mana Fadlan? Tim 15 mana sih? Ya Allah, Robi. Oh, di sini. Kita lihat. Ya, Nels. Tiramisu berhasil menjatuhkan satu pemain dari Killfeed. Ada QQ tadi. Ya, berhasil menjatuhkan satu pemain Fadlan. Langsung aja di secure point dari tim NF, harus dipulangkan. Dari sisi atas tadi juga ramai sekali di sini, ada Inchess, perlibatan spray dari seorang Inchess menggunakan P90. Ada LGN Lavi, Iki di sini dari tim Legion Secret ya. Pam sang sekarat tanpa ada bandage maupun darah lainnya. Kita lihat dari sisi lain, ini sangat ramai sekali. Kita lihat ada Red Eye di sini berhasil menjatuhkan tim 20, langsung jadi pulangkan Red Eye. Ada backup dari Sayang Badut. Ya, asas harus terjatuh. Tapi nampaknya di sisi lain ada tim Ultima Ladies yang berhadapan dengan tim 4 Ultima Daryl. Daryl nih baru baru lihat gua. Gak tahu siapa. Ya, dari sisi bawah ada DTB Imun. Ya, berhadapan dengan Asas berhasil jatuhkan, ada Sayang Badut. Terlihat ada third party dari tim Ultima Ladies mencoba untuk masuk, bergabung dalam pertandingan. Kita lihat, iya, kalah, masih kalah, berhasil menjatuhkan satu pemain, kalah dua pemain. Ada cover backup tadi dari Tokyo.
Dari sisi lain ada RBN RV berhasil menjatuhkan satu pemain. Dari sisi mana RV? RV dari sisi ini. Ya, kita lihat dari tim 3 Bontot. Oh, nampaknya ada Moja di situ. Yang hitung poin siapa tuh? Bang Ren berhasil menjatuhkan satu pemain di sini. Ya, kita lihat masih Bang Ren dari sisi kiri, Bang. Hati-hati, Bang. Ya, langsung aja secure point. Mendapatkan satu poin kill elimination. Kita lihat dari tim Ultima Ladies lagi-lagi dari sisi ini ya, berhasil mendapatkan dua poin tadi. Iya, Silly Dragon di sini. Ada Silly Dragon sudah sangat sepi nampaknya dari sektor 7. Ya, doakan aja gak ada kendala ya. Ini Arzahra Fitri Salsabila Mishat Retreat. Gak tahu ngomong apa tadi. Masih sangat sepi di sini berhadapan dengan tim 10. Ada Chloe. Waduh, DC ini Mipo. Nah kan. Ih. Kan juga dia. Ini. Kayak ini ya. Sorry, sorry, sorry. Kita lihat ada TK. Berhasil menjatuhkan tim Anise. Langsung jadi secure point oleh TK. Ada 4 keys lagi itu dari sisi tengah kita lihat. Kita pernah dulu di sini. Sangat seru sekali di sini ada Bang Ren. Kita lihat masih ada 4 key Ren di sini. Ya, warna semestinya nampaknya tiga tim di sini semua tersisa satu orang. Ada Judge Ren, terus 4 key Ren, ada Owl Salvina. Kita lihat Forski Ren, Forkis Ren. Hati-hati Baren. Iya, ada spray tadi dari tim 1 nampaknya. Dari Judge Brand. Ya, langsung aja di secure point mendapatkan 3 elimination dari tim Legion. Legion Moza. Mendapatkan 4 poin kill elimination di sini. Ya, ada bantuan dari tim 1 ya. Ike lagi-lagi. Dari mana sih Ike tadi? Dari sini aja deh. Nampaknya sudah selesai. Kita lihat dari tim 15 ada apa tadi ya namanya? Gua lupa lagi. Ya, Sherry harus dipulangkan. Sigma Sherry oleh tim Arcanis. Ini nggak tahu gue laki apa cewek. Kayaknya cewek dah, tapi keren banget. Jiggle jiggle. Ya, item misterius. Kita lihat berada di oke, dari sisi bawah ada perang yang sangat menarik di sini. Ini mana sih? Nah, ini. Tim 8 melawan tim 3 di sini. Ya, tersisa Bontit. Hati-hati. Nekat saja di sini Bontit. Sudah mendapatkan dua poin, dua koin dari temannya harusnya.
Alah, nabrak bontit nih siapa ya? Gua lupa lagi. Oke. Ya. Langsung saja dipulangkan ya dari CA Charles Angels. Ditunggu sama Dero ini. Ada umpan di situ. Iya benar saja ditunggu sama Deroy. Kita lihat langsung saja satu orang terjatuh nampaknya dari salah satunya menggunakan Hades dan berhasil kabur di sini. Ya langsung aja dikejar oleh seorang Deroy. Iya, QQ menjemput di sini. Kita lihat. Masih Deroy penggunaan vektor. Iya, perang udara di sini nampaknya harus kalah. Nampaknya ada cover dari seorang Caitlyn, nggak tahu di mana Caitlyn. Oh, di sini. Langsung di secure point, tapi dari tim 9. Orcish Land lagi-lagi mendapatkan satu point kill, belum di kill ternyata. Ya ikan koncol berhasil menjatuhkan satu pemain yaitu Lily. Ini tersisa dari Slavina. Ya harus sembunyi di situ. Kita beralih dulu ya. Ini dari tim 9 dan 15 cukup. Itu banget, jauh banget. Udah ada Death Angel. G. Dari Death Angel mendapatkan dua item misterius. Dan kedua item misteriusnya cukup untuk ini ya. Adalah item misterius tipe apa ya namanya ya. Pokoknya buat perang gitulah, bukan semua item misterius buat perang sih. Ya ada tim satu di sini. Ada step, hati-hati. Hati-hati, Judge Brand. Gak tau deh, berhasil menjatuhkan satu pemain di situ. Oh. Ya nampaknya ada third party. Dari tim Ultima Ladies, kita lihat C ya. Hati-hati C ya. Ada tiga tim ya di sini. Kalau berhasil menjatuhkan satu pemain, Nanstui harus terjatuh di situ. Kita lihat ada party lain dari tim 15 yang ingin bergabung juga.
dari sisi kanan terjatuh di situ dari tim Nanstu dan kawan-kawan harus dipulangkan. Fadlan sangat enak sekali di posisi Fadlan berhasil menjatuhkan dua pemain. Hati-hati Tokyo alias Dili. Lihat dari view drone. Ya, saya harus terjatuh oleh Leroy. Kita lihat orang Fadlan. Berhasil menjatuhkan satu pemain tadi langsung dari secure point. Ya, gak tahu deh. Ini dari GD Timan OP banget ya di scrim hari ini. Tersisa Judge Brand dari Forky Thanos berhasil menjatuhkan satu pemain tadi, Tiramisu nampaknya sudah dipulangkan dari arah Hanifali. Ya, tim 6 sekarang. Kita lihat hati-hati tim 17 di sini belum berhasil menjatuhkan, ada Chloe. Ya, perban spray. Oh. Cukup. Ini ya dari Dead Angel C, kita lihat penggunaan mecha dari Dead Angel C. Oke, cukup berdamage tadi. Belum berhasil juga, ada Fudo berhasil kabur di situ. Kita lihat dari view Fudo. Ya, berhasil kabur di sini. Ikan koncol. Mana ikan koncol? Masih di sini kah? Buset. Dari Ruben Harvey ya, harus dipulangkan tadi. Kita balik lagi ke arah laboratory. Ada TK. Ada sektor 7 Sura. Oh, ini yang tim 17 itu sektor 7 Kangen kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih. Kalau yang 16 sektor 7 doang. Kalau kebalik 17 dan 18 adalah anak-anak dari Fawazi. Kita lihat Dead Angel di situ, Sura mengacak-ngacak dalam. Oh, sayang sekali ada P berhasil mengcover seorang G. Ya, TK percobaan. Oh, sayang sekali tidak melihat ada seekor Silly Dragon di situ yang dikendarai oleh seorang Ki. Tapi nampaknya Fudo ingin commit push ya di sini. Lihat belum kelihatan musuhnya, udah di spray. Hati-hati itu vektor, pelurunya cuma 25. Kita lihat belum berhasil di sini, masih Fudo. Oh, sayang sekali. Ya, Nestroy buat tim Sektor 7. Ini Dead Angel nih siapa ya isinya? Gue penasaran banget. Ya, ada spray. Masih Deroy di sini. Ada bug leader ya. Dari tim Arcanis berhasil menjatuhkan shortcake. Ya, dari Lady. Siapa itu? Oh, penggunaan flywing cukup bagus dari seorang Lady. Terlihat ikan konsol di situ. Ya, tersisa satu pemain dari tim Arcanis. Kita lihat One Last Man Standing berhasil menjatuhkan satu pemain. Kita lihat cukup bagus banget ini permainan dari seorang Lady EA.
Hati-hati. Oh, sayang sekali di situ Thanos berhasil. Oh. Gila sih. Cukup dekat di sisi sini, cuma zona sudah mulai jalan, jadi kemungkinan susah banget untuk meliput tuh. Ya, Deroy berhasil menjatuhkan satu pemain. Tokyo. Oh. Cukup bagus heading dari seorang Silly. Oh, sayang sekali ada Deroy di situ yang cepat sekali untuk backup ya. Cukup bagus tadi dari Silly. Tersisa 5 tim. Buat teman-teman mengingatkan ya, rehat cuma 5 menit. Karena jam 9 ada scrim lagi. Kita lihat dari tim Orski sekarang. Oh, berhasil di revive semua ya. Ya, ada judge brand di sini. Lawan spray terhadap QQ berhasil menjatuhkan QQ. Oh, sayang sekali harus dipulangkan. Tapi nampaknya ada Deroy berhasil jatuhkan tadi. Ya, ada Bang Ren. Nampaknya Deroy sudah nggak bisa ditolong ya. Oh, bisa. Pas banget di situ. Iya, gua kangen banget penggunaan utility dari seorang QQ. Ya, perubahan spray dari seorang Bang Ren. Caitlyn berhasil menjatuhkan Forex Ren di situ. Langsung aja. Kita lihat perlindungan spray. Oke, congratulations buat tim siapa tadi ya, pokoknya tim 15 lah dengan total eliminasi 16 19 poin kill kalau nggak salah ya, 19 poin kill di seluruh tim 9 dengan total poin kill 5, kemudian ada tim 6 dengan total poin kill 6. PR.
Oke, bentar ya. Kita break dulu bentar. Oke, karena waktunya udah mepet banget, jadi map ketiga adalah Rainbow ya. Karena jam 9 ada ice cream, gua nggak enak banget sama yang ada ice cream.
Ada buat sliding sliding. Oke. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, internet gue kacau banget. Suram, suram. Ini dari delay 30 detik jadi 70 detik, berarti sekitar 4 kali DC disconnect. Agak jelas. MNC tolong. Gedek banget gua.
Match 3 ada di Rainbow Island. Langsung dalam permainan ya, ini karena mengejar waktu. Gue kira 2 jam waktu yang udah cukup banget untuk 3 match, ternyata gila mepet banget. Oh, cukup simetris di match ketiga kali ini. Dari sisi bawah ke sisi atas, kita lihat dari masing-masing tim sudah banyak banget yang turun ke dalam battleground. Kita lihat dari sisi kapal, cukup menarik di sini. Ada 3 tim, yaitu tim 1, tim 20, dan tim 10. Kita lihat di sini ada Bull dari VL 4 harus terjatuh. Dan ada Assas, Judge Brand, kemudian RRQ Troll di sini. Solo player semua ya. Memilih untuk turun di situ, kita lihat dari si bawah juga cukup ramai sekali di situ, ada Tiramisu dan kawan-kawan. Ada Cheesecake. Ya, Tokyo kalah Daryl dan saya di sini. Ada Infinity Vice. Karena dari sisi sini dulu. Ya, ada tim 15 melawan tim 22. Padlan berhasil di revive. Ya, hati-hati. Oh, cukup baik sekali dari Dera ya tadi ya. Ada backup dari seorang QQ berhasil memenangkan pertandingan yang ada di Barrel Mountain. Kita lihat dari sisi atas ada tim INF melawan tim 17. Ya, Kiki. Wah, ini banyak banget yang perang ya. Masih TK di sini, belum berhasil menjatuhkan satu pemain, tapi cukup sekarat sekali ya. Kita lihat Fudo. Ya, Nanstu berhasil menjatuhkan satu pemain, dua pemain ada dari Arcanist tapi. Ya, Bais sayang sekali harus dilumpuhkan. Ya, masih Fudo cukup baik. Sayang sekali Kawa berhasil menjatuhkan Fudo. Dari sisi lain ada LGN Muza. Ya, kita beralih dulu dari sisi tengah di sini. Dari Chaos Angels melawan Sector 7. Griffin. Ya, langsung aja dipulangkan Griffin. Ih, bagus banget itu. Tuyul. Apa sih namanya? Kok tuyul? Ya, Bontot mencoba masuk melalui jalur belakang. Ya, tanpa menggunakan itu ya. Dari sisi lain kita lihat ini banyak banget ya. Sorry banget kalau buat timnya yang tidak kesorot, mohon maaf karena League of PS-nya cuma satu. Dan banyak banget ini yang perang barengan. The best run. Ya, berhasil 29 November. Dari VDG ya ini. Kita balik lagi dari sisi atas. Oh, bagus sekali dari TK tadi. Melalui jalur belakang berhasil menjatuhkan dua pemain sekaligus. Ya, hati-hati Fudo.
Ya, ternyata dapat party dari tim 15. Langsung saja dipulangkan. Kita cari dulu di sini ada Gide Meli. Ya, dari Valt berhasil merespawn suatu pemain. Hati-hati, Valt. Ya, berhasil menjatuhkan Gide Meli. Cukup bagus sekali ya pergerakan dari RV dari tim Valt MV. Dari sisi kanan ada LGN7. Incest terjatuh di situ. Nanstuy berhasil menjatuhkan satu pemain. Nanstuy harus terjatuh di situ. Ya, hati-hati. Di atas ada seorang Muzan di sini dari Nenji. Sangat open sekali di situ. Cukup baik pergerakan dari seorang Seven. Kita lihat Muzan harus commit push di sini. Reman spray dari seorang Muzan belum berhasil mendapatkan damage sedikit pun. Cukup. Ya, belum berhasil di sini dari seorang Seven. 1 versus 3. Wow. Ini Seven nih cewek ya. Dari Legion Secret berhasil menjatuhkan satu pemain. Oh, sayang sekali. Oke. Cukup baik sekali dari seorang Seven tadi. Namun temannya kenapa jauh banget di situ? Gila, 1 versus 3. Kalah, kita lihat ada backup dari seorang saya tadi. Bang Ren di situ terjatuh. Iya, kalah. Oh, C ya. Oh iya, tadi cuma secure point ya. Ya, ikan koncol. Percobaan untuk... Oh, belum. Belum mendapatkan koin ternyata. Masih seru sekali di sini. Dari Ultima Ladies sudah kekepung ya ini dari Thanos, ada ikan konsol. Ya, kita lihat minimap berada dari sisi bawah. Aul Salvina mendapatkan mecha di situ. Ikan konsol berhasil menjatuhkan Daryl Tokyo. One last man standing di situ ada Kala langsung jadi pulangkan oleh Thanos. Kita lihat di sini Caitlyn mendapatkan apa. Gili Dragon sama GFO tadi udah belum. Ah, Gide QQ mendapatkan Gili Dragon nampaknya. Ya, Lily. Oke, sayang sekali. Ya, ada SVDG di sini langsung ada secure point. Oh, ada RQ Nervoice. Ya, baru lihat gua. Ternyata dari Nervoice membantu dari tim 5. Hati-hati ada sub troll di situ. Hati-hati Nervoice. Oka, sayang sekali.
harus langsung di secure point oleh troll. Cukup baik permainan dari troll, sangat sekarat sekali, harus lari dulu front. Oh tidak, satu versus everybody nih, troll versus everybody di sini sesama RRQ. Ya terlihat Zero di situ, Muzan kita lihat harus terjatuh, ada walah ketinggian bos ya kan, dilepas dia. Ya spray menggunakan vektor tadi 30-50 hati-hati. Hati-hati, cukup baik. Ya, Vidiki harus dipulangkan. Tersisa Lily dan Lavina di sini. Ya, percobaan ngacak-ngacak di sini. Ya, pengambilan koin doang kayaknya. Iya, cukup baik sekali. Oke, Nanstu, hati-hati Nanstu, ada Slavina di situ. Berhasil menjatuhkan beberapa pemain di situ, nampaknya dicuri oleh seorang Judge Brand. Ya, mendapatkan 2 poin kill elimination. Dari Ains ini apa ya, OL tuh. Lagi 2 match mendapatkan Silly Dragon nih dari tim 15. Banyak banget yang tersisa satu-satu pemain yang ada 1 2 3 4 5 6. Semangat INF, semangat Griffin, sorry baru kebaca semua. Hati-hati Slavina, hati-hati zona merah. Ya berhasil merevive ketiga temannya ya. Selamat buat teman-teman yang sudah di revive. Di sini ada Charles Angels. Gua kira perang lawan orang. Ternyata nembakin itu. Aduh, alhamdulillah.
Ya, di sini melawan Volkis. Belum berhasil. Kita lihat dari dua sisi. Di sini ada, wow, Bang Ren, hati-hati Bang Ren. Caitlyn berhasil menjatuhkan satu pemain tadi. Iya, tersisa Thanos di sini. Kita lihat Thanos versus BK. Ya, berhasil dipulangkan. Oke, Judge Brand. Solo versus pribadi ya dari match pertama tadi, karena tim Legion hari ini sangat sibuk sekali. Sibuk, ada yang pacaran, ada yang apa namanya, tidur. Ya. Dari Fadlan tadi. Kita lihat di sini ada Judge Brand ingin mencuri UFO, nampaknya belum berhasil. Ya, percobaan kedua, fly shoot dari seorang Judge Brand. Kita lihat dari sisi lain ya, ada sayang sekali di situ harus terjatuh. Ya, Lily, hati-hati, nyangkut Lily. Ntar guys, sambil buka rokok ya, sorry. Iya, CA Bonter di sini harus dijatuhkan oleh seorang Fadlan. Tersisa Moza.
Oke, langsung aja dipulangkan di situ. Oleh seorang Dero ya. Emang susah banget sih kalau kita fly suit nggak langsung jatuh ke dalam teleport tuh pasti jatuhnya agak delay sekitar satu sekian detik gitu. Hati-hati Lili. Kita lihat di sini. Ya, Nawa harus dipulangkan. Lagi-lagi Deroy. Kyu Kyu, hati-hati Kyu Kyu. Ini Lily dari tadi bertahan banget ya menggunakan ini. Hati-hati meledak, coy. Widih. Ya, lu elo eh. Tipis sekali. Ya, Fadlan berhasil menjatuhkan akhirnya orang Lily. Ya, aduh, congratulations buat tim 15 mendapatkan 8, 16, 16 tambah 6, 22. Kemudian tim 1 menekan 5 poin kill di urutan ketiga ada tim 13 dengan total poin kill 8. Oke, terima kasih ya buat semua peserta yang sudah mengikuti scrim dadakan by SMID Xbox Style. Emang nggak tahu hari ini pengen bikin scrim tapi dadakan banget, gua minta maaf. Oke, untuk hasil bakalan di up ke dalam grup scrim ya. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton. Dan buat teman-teman jangan lupa jam 9 ada scrim juga di Bang Lomot. Itu jangan lupa kalau pengen nonton nonton, kalau pengen istirahat istirahat. Oke, sekiranya segitu dulu. Gua undur diri, selamat malam. Selamat istirahat. Bye bye teman-teman. We'll be right back.